warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke nomor 1 channel. Konten saya kali ini tentang menyambut bulan Ramadan. Musola di kampung saya ini apabila bulan Ramadan selalu membludak jemaahnya. Ini perlu ditambah lagi teratak agar supaya ketika hujan tiba jemaah selalu nyaman dalam menjalankan sholat tarawih. Karena ini musim penghujan, sering hujan disertai angin, jadi perlu ditambah juga penutup di sela-sela atap. Di dalam musola pun sudah dipersiapkan oleh takmir untuk tarawih garis-garis pada lantai supaya rapi lurus. Sedang dibuat jalan air bu supaya air hujan tidak masuk ke lantai untuk apa nih tarawih sore kita di lantai yang berlubang, semuanya dikelur lagi supaya tertutup dan rapi. Bisa dipakai untuk jemaah yang berada di luar. Lebih banyak mandornya daripada tukangnya, bro. Nah, itu penampakan mandornya, bro. Mandornya lagi jalan-jalan. Segera kering semenanya kalau sebelum dilaksanakan ibadah tarawih. Jadi semuanya sudah siap. Semuanya selesai, tinggal nunggu kering bro. Semoga besok hari Sabtu sudah mengering dan malamnya bisa dipakai untuk tarawih dengan khusyuk dan nyaman. Cukup sekian dulu cerita dari saya ini bro, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.